ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Ayam. Ini mau mendaki gunung tapi kok naik ayam ya? Iya kak, aku capek makanya naik ayam. Oh gitu, tapi emang ya Sia ya? Iya emang tadi kita capek. memang senang waktu berangkatnya, tapi setelah perjalanan memang indah sih selama di perjalanan. Tapi ternyata lumayan capek ya Sia ya? Tapi kan harus semangat kak, biar kita cepat sampai ke betul puncak. Betul ya kak Tommy ya? Oke deh, gimana kalau sekarang kita bareng-bareng biar semangat kak? Oke, boleh. Kita mendaki gunung, yuk! Kita berangkat mendaki gunung. Yeha. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, luar biasa adik-adik hari ini. Kita berempat nih sudah sampai di puncak gunung. Wah, luar biasa. Kita mendaki bersama-sama adik-adik. Terus kita lihat pemandangan alam yang luar biasa ya kakak-kakak ya. Iya. Wah, keren bagus ya. Banget kak. Wah adik-adik, adik-adik pernah enggak lihat gunung adik-adik? Maksudnya mendaki gunung adik-adik, pernah enggak? Kalau misalnya enggak pernah, adik-adik bisa lihat kan? Pemandangannya luar biasa kalau kita mendaki gunung, ada di puncak gunung adik-adik. Wah adik-adik, semuanya itu alam ciptaan Tuhan adik-adik. Sungguh indah adik-adik. Nah makanya sekarang karena kita sudah berempat kumpul adik-adik ya, kita mau mengucap syukur. Ya, kalau mungkin adik-adik lihat ayamnya mana kak? Sudah dipotong tadi kita lapar terus kita potong kita makan bareng adik-adik ya kita masak. Nah sekarang kita mengucap syukur bareng-bareng adik-adik. Adik-adik udah siap kan hari ini mau mengucap syukur? Sudah siap semuanya untuk ibadah kan? Ah, Kak Ripka percaya adik-adik sudah siap semuanya. Yuk adik-adik kita siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berikan kami kesempatan yang indah untuk kami beribadah bersama-sama. Mari Tuhan Yesus, Kau tolong kami sehingga kami boleh menikmati Tuhan Yesus ibadah ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan sehingga kami merasakan sukacita lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus dan penuh dengan kasih karunia kami mau beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Wah gimana adik-adik? Masih sukacita adik-adik? Wah, Kak Ripka berharap adik-adik penuh sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Yuk sekarang adik-adik bangkit berdiri yuk semuanya. Bangkit dari tempat dudukmu adik-adik. Kita semuanya ya. Mau puji Tuhan, Tuhan ya kak ya? Iya harus bersemangat dong kak. Harus bersemangat. Kita mau pujikan lagu Aku Anak Raja. Dengan semangat ya adik-adik ya. Yuk semuanya pakai gerakan. Yuk ikuti Kak Syasha dan Kak Ripka ya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya.
nama anak raja. Oweo, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Haleluya. Adik-adik semakin sukacita tadi memuji Tuhan. Wah, Kak Ripka percaya adik-adik semakin bertambah sukacitanya. Karena di dalam sukacita ada kekuatan ya Kak Sesia ya. Iya dong, pasti dong. Oke, pasti adik-adik. Yuk, apalagi sebentar lagi adik-adik kita akan terima berkat dari firman Tuhan adik-adik. Itu akan semakin menambah sukacita kita. Yuk adik-adik, kita mau pujikan lagi dengan segenap hati satu pujian adik-adik. Ku bawa hidupku sekarang adik-adik ya. Oke Kak. Ku bawa hidupku sekarang. Mesbahmu ku serahkan.
datang menyembahmu. Katakan lebih lagi, jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, jadikan sungguh kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Sungguh satu sukacita yang besar ketika kami boleh memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus pimpin kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memakai Kak Nana untuk menyampaikan firman-Mu Bapa, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat, memberkati setiap adik-adik yang mendengar, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan mari Bapa, mari Yesus, mari Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu supaya mereka mengerti akan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, dan untuk setiap kita semuanya yang siap untuk menerima berkat dari firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke. Wah, adik-adik, luar biasa adik-adik di puncak ini ya. Ah, tadi kita bersuka cita dan sekarang Kak Ripka merasa haus. Kak Sasha haus enggak nih? Haus, Kak. Haus. Kak, bawa minum enggak ya, Kak ya? Udah habis. Aduh. Udah habis ya, gimana gini Kak Sasha? Kak Tommy juga iya. Aku juga haus, aduh, Kak. Aduh, gimana ya? Gimana ya adik-adik ya? Gimana ya? Ngambil air, tadi ada mata air Kak di... Iya, jadi kita turun dulu Kak. Oh gitu? Iya. Nah terus, masa? Terus Kak Ripka tunggu bareng-bareng gitu di sini? Iya. Gak apa-apa? Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa Kak. Oke, ampun adik-adik. Kakak-kakak ini luar biasa ya. Wah, itulah anak-anak Tuhan. Oke, kalau begitu Kak Ripka tunggu di sini ya, tunggu barangnya kakak-kakak di sini ya, biar nggak hilang ya. Oke Kak. Oke, baiklah. Ya, hati-hati kakak-kakak. Haus sekali. Ternyata, aduh. Wah, ini sudah benar-benar haus nih Kak Ripka. Wah, Kak Yuki sama Kak Sasha sama Kak Tommy mana ya? Kok belum datang ya? Di mana? Semoga mereka baik-baik saja. Tapi pasti baik-baik sajalah. Berbuat baik kok mereka. Ada Kak Ripka. Ya ampun, lama enggak ketemu. Kita ketemu di puncak gunung yang indah ini ya. Iya, Kak. Kakak lagi ngapain di sini? Sendirian lagi. Iya, nungguin barang-barang. Soalnya Kak Ripka tuh tadi kehausan terus dicariin minum. Minumannya kan habis, terus dicariin Kak Sasha, Kak Tommy sama Kak Yuki.
lagi nyari minum, ngambilin minum gitu buat Kak Ripka dan buat semuanya sih, kita kehausan gitu. Tadi kita habis muji Tuhan Kak, seru banget, luar biasa, semangat luar biasa, suka cita gitu Kak, haus banget Kak. Nih, aku bawa minum nih. Ya ampun, adik-adik, Kak Nana bawain minum. Wah, makasih ya Kak Nana ya. Sama-sama Kak Ripka. Oke, kalau gitu Kak Ripka istirahat dulu sebentar ya Kak ya. Boleh. Oke. Berarti saya ditinggal dong sendirian. Gak apa-apa ya. Ya sudah. Sebentar lah, aja ya sembari nungguin ini. Sebentar aja, nanti Kak Ripka nemenin Kak Nana lagi. Oke adik-adik. Oke, Kak Ripka. Minum ini dulu ya. Makasih Kak Nana. Dadah. Iya. Tuhan berkati ya. Nah adik-adik gimana? Tadi sudah nyanyi kan? Sudah bersuka cita sama Kak Ripka kan? Sekarang kakak ditinggal sendirian ini. Nah tapi kakak mau bawain cerita. Kakak mau bercerita. Silakan adik-adik duduk. Duduk yang tenang. Cari tempat yang paling enak buat dengerin kakak cerita. Oke sudah? Kalau bisa sebelumnya ambil Alkitab dulu. Aduh kakak lupa sampai. Ambil Alkitab dulu terus kalian duduk yang tenang. Dengerin kakak cerita. Ya, udah diambil semua? Oke, sekarang kalian buka dulu dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik, di situ menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus ke atas gunung. Tuhan Yesus ke atas gunung bersama dengan 3 muridnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mungkin Tuhan Yesus merasakan apa yang kakak rasakan saat ini, capek, naik ke gunung itu capek karena jalannya nanjak terus. Nah, tapi Tuhan Yesus tetap suka cita dong. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya di sana ya? Iya, Tuhan Yesus itu ingin berdoa. Jadi kalau sekarang kita bisa masuk kamar, kita tutup pintu, kita bisa berdoa. Kalau zaman dahulu, kalau kita pengen berdoa yang benar-benar sungguh-sungguh berdoa, kita boleh naik ke atas gunung. Nah, kemudian Tuhan Yesus ajak nih 3 muridnya. Ayo kita mau berdoa dulu nih. Tetapi saat Tuhan Yesus berdoa, ternyata ketiga muridnya itu tertidur. Padahal Tuhan Yesus kasih contoh yang baik loh. Dia berdoa dengan tekun. Dia berdoa karena menurut dia berdoa itu adalah nafas hidupnya orang Kristen. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapanya di surga. Jadi kalau kita berdoa itu, kita berbicara sama Tuhan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kita harus sopan. Gitu. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, sehingga dia benar-benar berdoa mendoakan sesuatu yang spesial buat dia gitu. Nah, tadi kakak bilang Tuhan Yesus ke atas gunung sama siapa aja? Ayo coba tebak murid-muridnya Tuhan Yesus yang ke atas gunung yang tadi kakak bilang tidur. Oh iya, namanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mungkin mereka tertidur karena kelelahan kali ya. Tapi adik-adik nggak boleh ya kalau lagi doa terus tertidur. Atau kalau lagi doa malam tiba-tiba aminnya loh sudah pagi gitu. Nggak boleh ya, jangan diikutin ya. Kita harus ikutin Tuhan Yesus yang berdoa dengan tekun. Oke, sebelumnya, sebelum kakak lanjutin nih, kakak ingin kalian menyaksikan video dulu yang kakak setel berikut ini ya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.
Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, adik-adik, sudah lihat kan gimana caranya Tuhan Yesus tadi berdoa? Nah, sekarang kakak minta adik-adik untuk buka Alkitab adik-adik. Adik-adik buka dari Kolose 4 ayat 2. Kakak bacain ya, bagi adik-adik yang masih belum bisa membaca, ikuti kakak saja. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kakak ulangi lagi ya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Oke, kakak ulangi sekali lagi. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, itu ayat untuk hari ini ya. Jadi kalau kalian berdoa sambil mengucap syukur juga. Jangan lupa mengucap syukur. Oke. Pokoknya dalam segala hal, apapun yang sedang terjadi dalam hidup adik-adik, jangan lupa adik-adik bertekun dalam doa. Misalnya mau tidur, mau ulangan, mau belajar, kita harus bertekun dalam doa dulu sebelum melakukan itu semua. Sehabis itu, mintalah hikmat Tuhan sehingga apapun yang adik-adik kerjakan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, cerita kakak sampai di sini dulu ya. Sekarang kakak minta kalian duduk yang tenang lagi, duduk yang rapi lagi. Kita mau berdoa. Adik-adik bisa kan berdoa Bapa Kami? Nah, kakak ajak kalian untuk berdoa Bapa Kami. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih Bapa buat sukacita ya hari ini Bapa. Kami sudah boleh menyanyi, memuji, memuliakan namamu Bapa. Dan kami juga boleh mendengarkan firmanmu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu bertekun dalam doa, selalu mengucap syukur. Biarlah kami boleh menjadikan doa sebagai nafas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, bimbing setiap kami Bapa, di masa pandemi ini Bapa, jagai setiap kami Bapa, lindungi kami Bapa, berikanlah hikmat bijaksanamu Bapa, sehingga kami melakukan sesuai dengan kehendakmu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aduh adik-adik, gimana tadi sudah dengerin cerita kan? Tapi kok kakak sendirian ya? Kak Ripka katanya cuma sebentar. Mana ya? Kak Ripkanya. Kak Ripka. Kak Nana, maaf ya.
Tadi tuh ya ampun, rasanya tuh air mineral dari Kanana tuh luar biasa adik-adik. Jadi Kak Rifka tuh cukup menikmati banget gitu. Maaf ya, agak sampai lama aku ya. selesai cerita. Aduh, loh, maaf ya Kak Nana. Kak Nana mau maafin Kak Rifka kan? Iya dong Kak, pasti dong. Ah, terima kasih. Kak Nana itu baik hati dan tidak sombong adik-adik. Suka memberi juga, suka menabung. Jujurnya ketinggalan ya? Kak. Hah? Jujurnya ketinggalan. Oh, jujurnya ketinggalan. Tadi, tapi kan tadi sudah jujur Kak Rifka. Oh iya. Kan, oke Kak. Kan. Udah selesai cerita ya Kak? Sudah Kak. Wah, gimana adik-adik? Ceritanya sudah didengar adik-adik? Luar biasa kan tadi ceritanya? Pasti adik-adik diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nana. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah diberkati, jadi adik-adik yuk kembali memberkati gitu ya Kak Nana ya? Iya, harus itu. Karena adik-adik juga diberkati Tuhan. Jadi adik-adik kalau rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, adik-adik bisa memberikan persembahan ke sini adik-adik ya. Oke, sudah adik-adik? Nah, nanti adik-adik juga bisa minta bantuan kepada orang tua ya saat memberikan persembahan. Nah, tadi belum penugasan belum ya Kak ya? Belum Kak, nah, belum dikasih penugasan. Penugasannya adalah, ini kayaknya sesuai temanya nih Kak ya. Namanya juga penugasan ya Kak ya? Iya. Jadi coba deh adik-adik rasakan adik-adik kalau misalnya setiap hari itu kurang berdoa. Gitu, gimana rasanya? Gimana Kak kalau kurang berdoa? Ya kayak gitu ya Kak ya. Nah adik-adik coba rasakan kalau misalnya adik-adik merasa wah kok kayaknya aku kurang berdoa gitu ya. Nanti adik-adik rasakan, dirasa-rasakan gitu. Nah bandingkan juga ketika adik-adik rajin berdoa setiap harinya. Nah jadi rasakan saat kurang berdoa sama rajin berdoa. Gitu ya. Nanti setelah itu adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak mentornya. Jangan lupa termasuk yang anak mentinya Kak Nana. Juga anak mentinya Kak Rifka. Menghubungi jangan itu buat lupa. Apa? Nah, menghubunginya itu untuk ini Kak, bercerita. Jadi share gitu ya. Maksudnya Kak, kalau misalnya aku kurang berdoa itu rasanya seperti ini. Terus kalau misalnya aku rajin berdoa itu rasanya luar biasa, misalnya gitu adik-adik. Oke, ya adik-adik bisa mengerjakan penugasan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kan ada banyak waktu untuk mengerjakan itu, jadi bisa dikerjakan sebaik-baiknya ya adik-adik ya. Oke, sudah cukup jelas ya? Sudah jelas ya Kak Nana ya? Sudah. Oke, itu penugasannya. Dan jangan lupa adik-adik, kan sudah mulai sekolah online. Tetap semangat ya belajarnya ya. Jangan lupa berdoa, terus jangan lupa baca firman Tuhan supaya terus bertumbuh. Dan sebagai anak Tuhan juga harus rajin belajar supaya adik-adik juga sukses dalam studinya walaupun harus online. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Oke adik-adik, jangan lupa kalau misalnya keluar rumah pakai masker. Oke adik-adik ya, gitu ya, jangan lupa. Dan karena kita sudah beribadah ya Kak Nana ya, berarti saatnya kita harus berpisah dan sampai jumpa lagi di minggu depan dengan suasana yang penuh sukacita lebih lagi. Yang oke, jelas adik-adik. Dengan cerita-cerita yang hebat. Oke, yang pastinya luar biasa ya Kak Nana ya. Iya. Oke, gitu dulu ya adik-adik ya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Dadah. Ya.